Pasukan Melaka United MU memperkenalkan 8 pemain baru termasuk 3 pemain import dalam usaha memastikan skuad sang kancil kekal dalam saingan Liga Super musim hadapan. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahdi berkata, dengan adanya pemain baru itu juga diharap dapat memperbaiki kedudukan MU dalam meneruskan saingan Liga Super musim ini. Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan ini, dapat sekurang-kurangnya mengekalkan Melaka pada Liga Super pada tahun depan. Jadi saya mengambil langkah-langkah yang perlu bagi merealisasikan impian itu dan beberapa perubahan telah kita buat. 3 pemain import baru itu adalah bekas penyerang Negeri Sembilan, Marco Simic, 29 tahun, pemain tengah klub STFC kelahiran Brazil, Felipe Almeida de Souza, 26 tahun, serta pemain pertahanan Palista FC kelahiran Macedonia, Jasmine Mesinovic, 27 tahun. Pada masa sama, 5 pemain tempatan termasuk 3 yang dipinjam dari pasukan JT2 akan turut menyarung jersey MU untuk baki saingan Liga Super musim ini. Ketiga-tiga pemain JT2 yang dipinjam itu adalah Fendi Osman, Nicholas Ryan Siwirat dan Azmi Taib. Selain itu, MU turut mengambil pemain tengah Perak Nur Hakim Issa serta Estevanison dari PKNS FC. Kehadiran Simic sebagai penyerang Melaka United sekaligus menggantikan penjaring terbanyak di kapitan musim lalu, Ilyas Pasuhevic. 2 lagi pemain import yang dilepaskan adalah pemain pertahanan Godwin Antwi dan penyerang Sijo Aguero.